Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengungkapkan alasan Menlu Rusia Sergei Lavrov walk out dari pertemuan dengan Menlu G20 di Bali pada Jumat 8 Juli 2022. Keluarnya Lavrov dari pertemuan ini disebut karena mayoritas negara G20 mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Invasi ini disebut melumpuhkan infrastruktur, pertanian, pangan, hingga jalur transportasi di Ukraina. Bahkan, mayoritas negara G20 mendesak Rusia untuk membuka Laut Hitam agar jalur pengiriman gandum ke seluruh dunia kembali terbuka. Again and again, we heard calls from across the world represented in that room for Russia to open the Black Sea for Ukrainian grain shipments. There was a strong consensus, and Russia was left isolated, as it has been many times since this war began. In fact, Foreign Minister Lavrov left the meeting early, maybe because the messages have become so resoundingly clear. Blinken mengungkapkan, sudah sekitar 11 juta atau lebih dari seperempat penduduk Ukraina mengungsi sejak terjadinya invasi. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan keberlanjutan invasi. Blinken mengklaim bahwa AS telah melakukan berbagai hal guna mengatasi krisis pangan dan penduduk Ukraina yang telah meninggalkan negaranya, yaitu mendukung PBB yang bermitra dengan Turki untuk memenuhi kebutuhan gandum dunia. Selain itu, AS dan 98 negara lainnya sepakat untuk mengatasi masalah pangan dalam jangka panjang dan pendek. Kemudian, AS menggelontorkan dana senilai 2,76 miliar dolar AS untuk ketahanan pangan global di KTT G7 yang lalu. AS juga akan memberikan bantuan tambahan senilai hampir 368 juta dolar AS untuk organisasi kemanusiaan Ukraina.